kita akan mengajak kalian ke salah satu tempat kopi enak di Kota Semarang. Sudah berapa lama lu berjualan lumpia di sini? Kalau terjunnya itu udah lama ya. Cuman kalau aku jualin tuh udah 10 tahun di sini. Sudah berapa generasi, Bu? Dua. Oh, sudah dua generasi. Nah, udah jadi nih lumpia kita. Menggugah selera banget kan? Sekarang kita mau nyobain lumpianya nih. Kenapa memilih lokasi berjualan di sini, bukan di jalan kota utama Kota Semarang? Karena khasnya lumpia itu daerah sini, Mataram. Jalan Mataram ya. Sekarang jadi MTR ya. Untuk sehari itu terjual berapa lumpia kira-kira? Ya kalau pas rame bisa 200 biji, bisa lebih. Untuk lumpia jenis apa yang banyak digemari oleh orang-orang, basah atau goreng? Biasanya tuh kalau basah sama goreng, ikutnya basah ya. Paling sering basah ya? Ya, karena kan sering jual keluar kota. Kalau basah kan jalannya bisa digoreng di rumah, bisa dimakan gitu aja juga bisa. Pernah mengalami kerugian atau enggak? Kalau kerugian pernah ya mbak, kemarin waktu covid itu udah berapa tahun? 2 tahun ya? Hampir 2 tahun itu ya pernah mengalami kerugian itu. Kalau itu kan, kalau udah anda laku gitu kan berapa hari harus dibuang. Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah mengenai UMKM ya? Ya sangat terdukung sekali ya UMKM-nya ini. Karena kan bisa juga mengembangkan lumpianya. Pernah dapat bantuan apa dari pemerintah? Itu tau apa itu namanya UMKM. Seperti uang atau pernah dapat? Enggak, tempat ya. Tempat ya. Tempatnya kalau buat jualan itu gratis. Oh, gratis ini? Iya. Tempat buat jualannya gratis. Tidak ada uang sewanya atau itu? Enggak ada. Harapannya ya pengen itu ya lumpia itu biar berkembang. Jadi ciri khasnya oleh-oleh Semarang itu lumpia, itu biar dikembangkan lagi. Karena kan sekarang oleh-oleh banyak ya di sini. Atau dari Ibu ada saran dari untuk pemerintah untuk membantu UMKM lokal itu seperti apa, ada Bu? Tidak ada. Sudah ya Bu. Makasih Bu. Iya. Kalian tahu nggak sih, keberadaan UMKM memberi sumbangsi yang cukup besar bagi perekonomian. UMKM juga disebut sebagai ujung tombak dari pembangunan ekonomi nasional. Baik, bis dan pedagang kelapan dan sebagainya, untuk satu orang-orang di baik dengan UMKM. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.